Hello, holders. Welcome back again with me and Jasmycoin in the Binance Exchange for review update. Wow, it's very, very bad news for Jasmycoin because Jasmy is making fall before. Sebelumnya si Jasmycoin ini sendiri juga sempat benar-benar terjatuh ya guys ya. Kalau kita lihat di sini si Jasmycoin ini sendiri juga masuk dalam radar di mana salah satu koin yang benar-benar ngedam cukup lumayan membangunkan. Bahkan si Jasmycoin ini sendiri membuat area new strong support di angka 0.2 dolaran. Apakah si Jasmy ini sendiri masih worth it untuk di-buy? Sebenarnya ini merupakan harga yang sangat-sangat deep, harga yang sangat-sangat murah karena potensial daripada si Jasmy kemungkinan di tahun 2023 Jasmycoin memiliki peluang bakalan recover atau comeback secara membangunkan Indonesia. Dan ini sendiri didukung oleh kemungkinan kripto yang bakalan segera mengalami peninjauan. Tetapi ini juga bisa menjadi opsi bahwa si Jasmycoin ini sendiri justru rukul dan gagal untuk tidak bisa recover. Jadi langkah yang sebaiknya kita lakukan saat ini hanya bisa wait and see setelah si Jasmycoin ini Jasmycoin.